Ni, ramai orang komen kata pantun aku salah. Apa yang salah? Tak tahulah, aku pantun elok aja. Mana kau kamu pantun? Aku pantunlah pergi ke kedai membeli gula. Okey. Sampai di kedai, gula habis. Alright. Singgah pula ke kedai sebelah, pun tak ada gula. Dah tak ada, jalanlah ke Pekan. Jalan ke Pekan. Ha? Memanglah salah. Salah ke? Mana ada pantun berkerat-kerat macam itu? Tapi pantun kan kena ujung-ujungnya sama. Kan sama ujung. Ah, itu dia dah jadi berborak. Oh, habis tu kau pun mana pantun? Nak open... Ni lah. Ha? Betul lah tu kamu tanya aku. Oh, kamu pandai? Pandai lah. Macam kamu bagi pantun. Bagi... Dia pantun ni, dia kena macam... Rangkap dia tu nak kena betul. Oh. Ha, cakap kamu bagi pantun ni. Okay. Nak tunjuk kat demo ni yang betul. Ha, okey. Okey, aku pakai pantun kamu tadi lah Ha, okey. Pergi ke kedai. Ha. Membeli sabun. Oh, sabun. Okey. Membeli sabun di kedai Pak Amir. Oh, Pak Amir. Pak Amir yang duduk mana? Yang ada depan tu, kedai depan ni. Oh, kedai depan ni. Anaknya nama Rohani tu. Kan dah masuk MRS kan, budak tu. Eh, apa khabar Pak Amir tu sekarang? Alhamdulillah lah, biasalah sihat-sihat orang tua. Oh, sihat orang tua. Dia masih jaga kedai lagi lah. Ada lagi, kadang-kadang bini dia. Oh, kadang bini dia yang jaga. Bini dia. Tapi anak dia memang pandai. Oh, dia lah belajar MRS kan. Dalam kampung ni anak dia seorang je yang ada 2A. Ui, 2A? Orang lain semua tak ada A? Itu memang pandai. Dalam kampung ni dia lah yang paling pandai. Dia paling pandai Yalah, tengoklah bapaknya didik pun bagus. Yalah. Pergi sekolah apa semua. Yalah. Kalau tidak, takkanlah bapak dia boleh buka kedai runcit. Ya juga. Mana ada orang lain buka kedai runcit kat kampung ni? Itulah, aku ingat aku nak pergi jumpa dia kejap lah. Itulah. Kisah salam kat dia. Okey.